apa lang? Ulo dongdong. Ulo dongdong. Ulo dongdong kata tulang ini. Banyak juga tempat apa ya? Apa di situ? Itulah. Ini cuma gini aja. Iyalah itu. Itu ada apa itu? Apa namanya? Buat foto-foto. Astaga. Nomor pasar pas mau sih. Jauh-jauh cuma foto-foto. Iya. Aku SMP-nya baru-baru kelas-kelas 2, kelas 3 lah baru-baru main warnet. Kelas 3? Lama kan? Aku orangnya gaptek dulu loh. Iya. Kawanku udah punya Facebook, aku kelas 3 mau masuk SMA baru punya Facebook. Iya kelas 3. Dari konten ini kok bisa? Dulu iseng-iseng aja sih sebetulnya. Foto gitu. Maklum lang orang sini lang. Antar bus. Jadi kita ngambil ke kanan. Ke sana kemana? Sebatu Butu Saribu Pematang Sidamanik. Jadi kita ke kanan.
kita ngambil ke kiri mengarah pelabuhan Simanindo, tiga ras. Kalau lurus mengarah ke City Sobiso, keluarnya nanti dari Seribu Dolok. Kalau ke kanan kita mengarah ke Pematang Raya. Wow. Siantar. Samosir. Jadi kita bakalan ke sana. Jadi jalannya menurun. Dia tugu pelabuhan Tiga Ras, tugu korban kapal hilang kemarin. Ini tugu apa? Kayak gitu lah yang aku kemarin. Jadi kita akan nyebrang ke Simanindo, nunggu antrian karena lumayan panjang juga nya. Oh, jangan si keter lah nanti. Hah?
jadi kita maksudnya mundur karena akan memudahkan nanti turunnya. Kita akan menyeberang ke Samosir. Oke. Jadi disuruh turun. Bisa. Ya udahlah, aku ikut kau. Aku mau masuknya. Ayo. Iya kan? Mobil siantar nih. Go. Dia masih PA bukan PO atau PT. Depannya tampilannya tampilan kantor ya kan. Tapi mesinnya mesin ragasa. Liverinya teh. Diperi sama kayak murni. Ada sih mobil, tapi kalau enggak dari apa? Lah dalang. Kalau duduk belakang sama aja. Tapi kok nanti cari orang tanahnya. Orang siapa? Biasanya rame sih kalau dari jam malam gitu. Kalau royal kan pas buruk. Hah? Pas buruk nggak bisa berpisah kan? Iya memang iya. Ini kan karena ekonomi. Ekonomi memang. Thank you.
lulus. Ada rumah mana yang bikin kita itu? Ini Kampung Ulos. Ini lancar, Pak. Oh, apa? Presiden. Jembatan yang mau dibangun itu. Aku juga kan kalau misalnya orang kelas kita ada, pasti ada apanya. Apa? Perdikard kayak gitu. Kalau aku simpan. Yang mana Rida, kamu non? Gak kata, ya kan? Nanti gak ada di sana jelas. PT Samosir Pribumi Sampri, jadi ini loket Sampri Pribumi yang ada di Pangururan. Kalian bicara. Wah. Mana ada? Sampai aja. Tenang. Oke, tenang. Jadi dari sini kita bakalan ke Pangururan pula. Dari Pangururan kita bakalan ke Palipi. Dari sini sekitar setengah jam lagi. Jadi nanti kita sampai di Palipi jam 6 sore. Tele. Ada itu mobil lo? Di sana loket. Oh, di sana loketnya itu tadi? Ya, yang Royal. Oh, itu enggak itu eksekutif. Eksekutif. Yang di Mesmangku. Apa sih itu? Eksekutif aja lah. Apa ya Royal aja lah. Kantor kayak mana? Itu. Kayak gini. Ini kantor. Karena Royal kayak gini, tapi bangkunya 3. Sekeliling. Sekeliling. Sian. Sama siro. Sama siro.
rencana aku sampai sini ya. Kemarin di mama. Kejadiannya sore. Sport lah. Kau tak sport lah. Sporting lapar pulang. Keren kali memang. Kayaknya kering. Dewanya selamat datang ya, Teh. Oke, teman-teman, jadi sekarang kita sudah sampai di Samosir, tepatnya di Desa Palipi, Kecamatan Palipi juga. Jadi trip perjalanan kita kali ini memakan waktu sekitar 6 jam dari Medan menuju Palipi dengan rute Medan Siantar Pangururan. Tiga ras dan akhirnya kita sampai di Palipi. Jadi seperti ini suasana Desa Palipi. Lumayan sejuk. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton trip perjalanan kita kali ini dari awal pertengahan hingga akhir. Face the facts, the best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I